وسلم. ما إلى أرواح والدينا وليكم أتنا أمواتكم أتنا المسلمين والمسلمات المؤمنات خصوصا إلى رقي شيخنا الإمام العلامة العارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المجحدي الحضرمي التاريمي وشيخنا الإمام العلامة صاحب شارح هذا الكتاب المقدمة الحضرمية الإمام العلامة الفقيه المحقق سعيد بن محمد بن علي بعشين الدواني الحضرمي الشافعي رحمه الله ونفعنا بهما وبعلومهما ويرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزيه والزلال يرزقنا فتوح المنهر وصلاح الجسد والقلب الرطبة النسو يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين لها دنيات ولكن صلاح الأنبياء الفاتحة. Hadirin, mari kita buka kitab kita, masih dalam faslun fi furudil wudu. Kita baca sedikit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Faslun wa furudul wudu'i siddatun. Al-awwalu niyatu raf'il hadasi abit-taharati للصلاة أو نحو ذلك عند غسل الوجه وينوي سلس البول ونحوه الاستباحة فرض الصلاة وإن توضأ للسنة نوى استباحة الصلاة. الثاني غسل الوجه وحده ما بين منابت شعر رأسه ومقبل ذقنه وما بين أذنيه فمنه الغمام والهدب والحاجب والشارب والعنفقة بشرا وشعرا وإن كثف وشعر اللحية وشعر العارض إن خف غسل ظاهره وباطنه وإن كثف غسل ظاهره ويستحب تحليل اللحية القثة بأصابعه من أسفل. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعرة في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما. السادس الترتيب فلو غطس صح وضوءه وإن لم يمكث وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث واستصحاب النية حكما والله أعلم بالصواب. الحمد لله شكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بهداه. أما بعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habib Aqil bin Umar Hamid bin Qasad Zainal, jemaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang hadir dan gaib, kita doakan selalu semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, ijabahi niat hajatnya. Wabil khusus pada malam yang penuh barakah ini, kembali kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat afiat dapat hadir di majlis kita, Majlis Darul Mustafa, dalam rangka mengaji menuntut ilmu melalui renungan kitab Syarhul Muqaddimatil Hadramiyah dari kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Bahrul Fahama Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Qahtani Sa'di Al-Mujhiji Al-Hadrami yang disyarahkan oleh Syekhun Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad
Ba'ali Ba'shir Ad-Dawani Al-Hadrami Al-Syafi'i Rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darin amin. Nah hadirin, masih kita dalam pelajaran kita yang kemarin tentang fasal yang menerangkan furudul wudu' sittatun. Fardu-fardunya wudu' ada 6. Kemarin niat pertama, tatkala mengusap anggota wajah, ya. Niat ini dengan niat raf'ul hadas atau niat taharah di sholah dan lain sebagainya. Yang kedua ghuslul wajhi, ya, masih dalam pembahasan membasuh wajah, batasan wajah, ya, ini ma baina manabiti sya'ari ra'sihi wa muqbili dhaqanihi, antara tempat tumbuhnya rambut kepala paling atas sama ujung dagu yang paling bawah, wa ma baina udunaihi, dan antara dua telinga kanan dan kiri, ya, itu batasan melebar kalau memanjang dari kepala sampai dagu, kalau melebar dari kedua telinga, ujung telinga kanan dan ujung telinga kiri. Juga yang wajib dibasuh dari anggota wajah kemarin sudah disebut, ini yang wajib, ya, baik luar ataupun dalam, yaitu al-ghamam, ya, rambut dahi, ya, rambut dahi ini pasti kena. Kalau ada rambut sini mau lebel mau tipis harus kena semua sampai bawah, bagian bawahnya dan bagian luarnya, atau zahiran wa batinan. Wal hudbu, bulu mata harus kena juga. Nah, itu harus luar dalam, ya. Wal hajib, alis, ini luar dalam harus kena semua, ya kan? Terus wasyarib, kumis, ya. Itu luar dalam kumis. Mau tebal mau tipis harus kena semua luar dalam kumis. Wal idar. Nah, kalau jamban, nah ini idar, jambang ini yang ini kalau tebal enggak dilihat, kita ngobrol gini kulitnya bagian bawah, maka cukup bagian atasnya. Kalau tebal, ya. Izar namanya. Wal anfaqah, rambut di bawah bibir nih. Ini mau tebal mau tipis harus kena semua rambut bawah bibir nih. Basharan wa sya'ron, ya, kulit dan rambutnya harus kena. Kulit bawahnya ini semua dari ini, ya. Wa in katufa, sekalipun lebat, ya. Wa sya'arul lihya wa sya'arul 'arid in khaffa, rambut jenggot, jenggot nih kalau tebal itu cukup, apa ya, kalau tipis cukup, ya, kalau tipis harus dibasuh bawah dan kulit dan rambutnya, tapi kalau tebal cukup bagian atasnya, ya, luarnya. Wa sala zahirahu wa batinahu, ya kan, in khaffa, kalau itu tipis harus dibasuh bulunya itu bagian luar dan dalamnya. Wa in katufa ghasala dhahirahu, tapi kalau lebat jenggot cukup dibasuh bagian luarnya saja, ya. Wa yustahabbu tahlilul lihyati al-kasati bi asabihi min aswala, jadi ada kesunahan menyelah-nyelahi dengan jari-jarinya nih, ini saya dari bawah gini kalau jenggot tebal. Nah, ini sunnah sampai ke bagian pori-pori atau bagian kulit daripada jenggot yang tebal itu sunnah, ya kan. Tapi kalau kita membasuh begini aja cukup kalau tebal, ya. Tapi kalau tipis harus dibasuh semua dalam luar. Nah, ini semarin sampai di situ pembahasannya. Nah, di sini diterangkan oleh Al-Imamul Allamah Bahrul Fahama Syekh Sa'id bin Muhammad bin Ali Bakshin dalam kitabnya Syarh Muqaddimatul Hadramiyah. Ada beberapa daerah dari anggota wajah yang tidak dianjurkan membasuh bagian dalamnya, tapi cuma kesunahan, ya kan, kayak tadi ini, ya kan, tapi dianjurkan apa, dibasuh bagian luarnya, maka itu merupakan satu kewajiban, ya, untuk dibasuh bagian luar. Yang pertama di sini dikatakan illa batina kaswi salatati syu'urin, ya. Ada 3 bagian rambut yang tidak dianjurkan kita membasuh sampai bagian dalamnya. Tidak dianjurkan, tapi kalau bagian dalam diusap maka itu sunnah. Nah, yang pertama batinu katsifin ma kharaja an haddil wajhi. Ya. Bagian rambut yang tebal, ini tebal umpama jenggot nih. Tebal, tapi keluar dari batasan wajah. Ini kalau kasih masih dalam batasan wajah, tapi kalau tebal sampai ke bawah gini kan. Nanti kalau sudah ke bawah, sudah keluar dari batasan wajah ini. Paham, ya? Nah, itu kata ulama, enggak dianjurkan bagian bawahnya kita usap. Cukup luarnya jengin saya. Tebel, tapi tebel, ya. Tapi kalau arang-arang kelihatan kulitnya, wajib harus sampai bawahnya.
Yang pertama itu, yang keluar dari batasan wajah. Jenggot sampai, masya Allah, sampai ini jenggotnya. Ada tuh orang yang subhanallah jenggotnya aja lebih daripada rambutnya kepala. Rambut jenggot lebih tebal daripada rambut kepala. Nah, itu kalau yang kayak gitu keluar dari batasan wajah cukup bagian luar. Ya, tapi kalau dia musalah-salah sampai dalamnya luar begini, wah itu sunnah. Ya kan? Ya kalau di sini sih belum ketemu model begitu ya. Ya kan? Nah, ini salah satunya kesunahan. Yang kedua dan yang ketiga batinu kasih fi sya'ril lihyah. Nah, ini juga. Jadi jenggot sini juga kalau sampai tebal sini. Nah, itu cuma yang keluar dari batasan wajah itu cukup bagian luar aja begini. Paham? Enggak sampai di kuku gini. Adapun mau menyela-nyelahi sampai bagian bawah kulitnya sya'ron wa basharon itu sunnah. Paham ya? Ini. Jadi jambang. Jambang ini kalau kita tebal keluar di batasan kepala, ini kepala kan sini, wajah. Kalau sampai keluar-luar sini-sini kan sudah keluar di batasan wajah nih. Nah, maka itu cukup dibasuh bagian luar. Paham kira-kira? Tapi enggak ketemu kan itu kan enggak mungkin sampai ke situ rambutnya ya. Tapi kalau seandainya nanti punya anak model begitu umpama nih. Maka hukumnya seperti itu. Nah, ini. Sya'aril lihya min rajulin. Nah, itu biasanya kalau laki-laki jenggotnya, laki-laki jenggotnya ini yang tebal. Ya kan? Tebal, maka dia harus dibasuh apa? Bagian luarnya aja yang wajibnya. Sunahnya ke dalam-dalam. Paham ya? Tapi kalau perempuan jenggotnya tebal gimana? Ada enggak? Mungkin nanti nak tahu mungkin tahun berapa ada perempuan jenggotan umpama nih. Ya kan? Atau keluar dari planet mana ya kan? Kalau seandainya ada perempuan kayak gitu, maka tetap dihukumi luar dalam dia harus diusap. Karena belum pernah kan ada perempuan jenggotan tebal kan? Ya kan jarang sekali kan? Dan enggak cakep masa ada perempuan jenggotan. Ya kan? Mendingan dicukur aja daripada hukuman sampai dalam-dalam dia harus diginiin. Nah, makanya kalau perempuan wajib. Tapi belum pernah ada sih. Tapi kadang-kadang kalau kita ngelihat yang di luar-luar negeri itu ada perempuan sampai jenggotan, kelihatan kumisan. Loh, ini perempuan apa laki sih? Subhanallah. Nah, itu hukumnya harus kena semua tuh, luar dalam. Karena jarang, ya kan? Buat perempuan itu linudrati lihyatiha. Jarangnya jenggotnya perempuan itu jarang. Tapi kalau tau ada, maka dihukumi seperti apa? Kewajiban dibasuh luar dalam itu hukumnya. Subhanallah. Ya kalau ada perempuan gitu mendingan dicukur aja lah. Enggak enak melihatnya enggak? Serem. Nah, ini kalau kayak gitu ada perempuan jenggotan begitu. Nah, ini. Nah, ini buat laki-laki syahril lihyah min rajulin wa hiya asy'arun nabit 'anil anna 'ala dhaqan. Syahrul lihyah itu adalah bulu yang numbuh di atas dagu. Ini namanya lihyah, syahrul lihyah. Allati hiya mujtama'ul lihyain. Mujtama'ul lihyain, ya hiya mujtama'ul lihyain. Bulu yang numbuh di atas dagu. Nah, dagu ini apa? Yang berada atau merupakan tempat bertemunya dua rahang. Sini kan bertemunya di sini. Dua rahang, rahang ini mah. Kan kalau kita ngelihat apa tengkorak-tengkorak kan ya, kolak-kolak gini. Ya kan? Rahangnya di sini, jadi ketemunya di sini dia. Nah, itu disebut sya'arul lihyah. Yang dia annabit 'ala dhaqan allati hiya mujtama'ul lihyain. Lalu yang ketiga yang tidak wajib dibasuh sampai ke bagian bawah. Wa batinu katsifin sya'aril 'arid. Nah, ini. Bagian dalam rambut yang lebat dari rambut pipi. Ini kok semua adanya pipinya segini, rambutnya tebal. Ini kan dari rambut pipi, tebal. Nah, itu enggak wajib dibasuh sampai bagian dalam. Kalau tebal kan enggak kelihatan kulitnya kan udah. Nah, itu tidak usah dibasuh bagian dalam enggak apa-apa. Cukup luar aja untuk jadi kecukupin doang. Kalau jenggot panjang cuma begini saja. Di Mekah tuh banyak orang-orang jenggot panjang, ya kan? Mungkin di sini jamaah tabligh masih banyak ya. Jamaah tabligh panjang jenggotnya kan dia sebut apa? Diajurkan miara jenggot. Orang-orang jenggot cuma dua biji dipanjangin cuma orang, ya kan? Ya terserah dia deh. Hukumnya dia kan merajik jenggot maksudnya. Nah, itu tetap, ya kan? Nah, kalau yang kelihatan bawahnya ini, orang-orang harus sampai bawah, gini-giniin, ya kan?
Nah, tapi kalau yang tebal atau yang lebat dari apa pipi sekalipun, itu juga tidak wajib dibasuh sampai bagian bawah, cukup bagian atas. Yang disebut al-arid. Itu al-arid itu apa? Asy'ar alladhi bainal lihyah wal idar. Rambut yang numbu atau yang terdapat di antara jenggot dan jambang pipi, rambut pipi. Jambang sini, terus ini jenggot. Jadi antara ini sama sini. Jadi kan pipi sini. Ya kan? Lalu kalau lebat, maka cukup bagian luarnya aja. Tapi kalau tipis ya harus kena kulitnya, gini-giniin. Nah, ini hukum di mana kita membasuh ghuslul wajhi, yang bagian-bagian wajah itu harus kena, kecuali tiga tempat tadi itu. Paham ya? Nah, itu tiga tempat itu harus kita tahu. Yang pertama, rambut, jenggot yang panjang yang keluar dari batasan wajah, itu enggak wajib di bagian bawahnya, cukup bagian atasnya. Tapi kalau kita mau masukin juga sunnah. Paham ya? Wa yustahabbu tahlilul lihyah. Sunnah. Apa? Bi asabihi min asfala, dari jari jemarinya dari bawah. Kalau yang panjang rambutnya sini. Nah, ini. Yang kedua tadi sudah disebut pipi yang tebat, ya kan? Itu juga tidak jadi wajib bagian bawahnya. Ya kan? Terus wa batinu katsifi sya'aril lihyah, jenggot yang panjang cukup bagian atasnya. Nah, ini beberapa yang dianjurkan kesunahan untuk dibasuh bagian bawahnya, tapi tidak wajib bagian bawah. Wa inna ma wajaba ghuslu batinil katsifi fil janabati mutlaqan. Tapi kalau mandi hadas besar, nah itu harus kena semua. Sekalipun lebat mandi hadas besar. Ini kan wudu, fardunya wudu ini kan. Wudu sama hadas besar beda. Kalau hadas besar kenapa kok wajib harus sampai ke bawah-bawah, harus gini-gini, mandi siramin air sampai kena semuanya. Walaupun lebat. Likillati wuku'iha, karena kalau orang mandi hadas besar itu jarang terjadi. Ya kan? Mungkin sehari enggak mungkin, setiap hari kan hadas besar. Mungkin berapa hari sekali, ya kan? Enggak setiap hari. Maka kalau wudu kan sehari bisa berapa kali. Ya kan? Nah, makanya karena jarangnya terjadi, jadi digunakan kalau hadas besar harus semuanya kena, bagian luar, bagian dalam. Fa idza alimta dzalik, kalau Anda sudah mengetahui yang demikian itu, fa sya'arul lihya wal 'arid in khaffa. Jadi rambut-rambut jenggot, rambut pipi kalau tipis, tipis nih, tipis, tipis, jenggotnya tipis, pipinya tipis. Nah, itu dibasuh luar dalam. Kalau tipis, tipis itu kan kelihatan kulitnya. Ya kan? Itu pipi sama jenggot. Itu wajib dibasuh luar dan dalam in khaffa. Bi an kanat asy-sya'r bi an kanat al-basharatu tura min khilalihi fi majlis at-takhatub 'adatan. Jadi mengukur daripada tipisnya di mana? Patokannya. Kalau kita ngobrol berdua gini sama Bang ini, kita lihat di bawah jenggotnya itu kelihatan enggak kulitnya? Kalau kelihatan kulitnya berarti tipis. Tapi kalau kita ngobrol gini enggak kelihatan, waktu itu tebal deh. Paham ya? Itu cukup begini enggak apa-apa. Paham ya? Nah, ini bi antura, di mana dilihat min khilali, dari celah-celahnya jenggot tadi itu apa? Kelihatan kulitnya. Paham? Itu batasannya. Kita mengukur kelihatan. Oh, ini tipis, oh ini. Oh, kayak gini masuk tipis kelihatan kulitnya. Kalau tebal enggak kelihatannya. Ya, oke, termasuk tebal nih. Tapi bawahnya sini tebalnya dia. Ya kan? Nanti kalau ditebalin bisa sampai subhanallah. Nah, ini salah satunya. Ukuran patokannya kelihatan atau tidak, di situ dibilang tipis atau tebalnya. Wasala dhahirahu wa batinahu. Kalau tipis terus kelihatan kulitnya, maka harus dibasuh bagian luar dan bagian dalamnya secara mutlak. Mutlak harus kena semua. Paham? Seandainya dia enggak kena, maka enggak dihitung satu basuhan tuh. Sampai berapa kali harus kena semua baru dihitung satu. Satu batuan. Baru dua kali sunnah, tiga kali sunnah. Basuhan pertama sudah kena semua, cukup udah. Wajibnya udah terpenuhi wajibnya. Tinggal sunnahnya mau diulang dua kali, tiga kali itu sunnah. Nah, ini. Wa in kasufa, tapi kalau tebal, bi alam tura al-basharatu min khilalihi fi dalikal majlis at-takhatub wa sala dhahirahu. Tapi kalau di saat dilihat dari ngobrol gini ini enggak kelihatan kulitnya karena tebalnya jenggot, maka cukup dibasuh bagian luarnya.
Paham ya kira-kira? Nah itu patokan di mana kita wudu waktu membasuh jenggot-jenggot ini. Wala yajibu ghuslu batinihi, maka tidak dihukumi wajib membasuh bagian dalamnya, tidak wajib. Paham? Tapi sunnah. Tidak wajib tapi sunnah gitu. Kalau seandainya kita wah sunnah aja biar dapat pahala, enggak apa-apa. Tapi luarnya wajib. Paham ya? Luarnya wajib. In kana rajulan, itu kalau laki-laki. Ya kan? Tapi bencong gimana? Bencong ada jenggotnya juga kan? Nah, sama. Dihukumi begini. Kalau dia tebal harus di apa? Bahkan bencong itu kalau di segi hukum dia masuk kategori hukumnya perempuan. Sholatnya aja apa pakai mukena aja. Bukan pakai sarung. Bencong harus pakai mukena. Paham ya? Hukumannya hukuman perempuan. Sholatnya itu kalau laki kan gini. Kalau dia begini, perempuan ini harus nahan ininya susunya. Paham? Ada aturan hukum perempuan kalau bencong, pakai mukena. Auratnya kayak aurat perempuan, bencong. Walaupun ngobrolnya kayak suara laki-laki. Oh, apa kamu? Ya kan suaranya kan nakutin. Oh, ya udah. Ini bencong tapi perempuan dia. Tapi yang asli ya, Joko yang jadi-jadian bukan. Karena ada bencong jadi-jadian itu sih enggak boleh, haram. Tapi kalau yang asli memang ada bencong asli. Dari lahirnya memang sudah dua kelamin. Ya kan, tapi biasanya bencong-bencong begini ini dilihat dari statusnya. Kalau dia jatuh ke laki-laki, maka dia hukumi laki. Kalau seandainya dia kehormatan yang laki itu nanti keluar mani, jadi laki. Kalau head, jadi perempuan. Tapi tinggal lakunya kayak bencong gitu. Begitu, subhanallah. Nah ini. Wa sala zahirahu wa batinahu mutlaqan wa in kasafa bi allam tura al-basharatu min khilali fi dhalikal majlis. Wa sala zahir wa la yajibu ghuslu batinihi in kana rajulan wa in ani wa illa ghuslu batinihi wa in kharaja an haddil wajhi inda Ibnu Hajarin. Lalu menurut Imam Ibn Hajar itu jadi walaupun keluar dari batasan wajah ya kan itu harus dibasuh bagian luar dan bagian dalam. Ibn Hajar nih. Kalau kita Imam Syafi'i kan, kalau Ibn Hajar madhabnya enggak tetap luar, harus dibasuh bagian luar dan dalam semuanya. Lebih agak berat, ya kan? Kalau Imam Malik membasuh kepala ini, kepala itu diguyur kayak kita siram air, semuanya kena. Bukan kayak kita cuma asal tiga helai rambut aja sah kan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik itu kepalanya diguyur, itu kepala sih diguyur. Subhanallah. Jadi kalau inti mau pakai madhab Imam Malik, nanti kalau lagi tawaf, maka wudunya harus sama seperti wudunya madhab Imam Malik. Tangan dipijit-pijit. Ya kan? Tangannya dipijit-pijit. Jadi ini madhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Ibn Hajar, maka tetap ya yang di luar batasan wajah itu harus ghuslu batini. Bagian luar dalamnya harus dibasuh juga. Kenapa? Linudrati lihyatihi. Karena kalau perempuan itu kan jarang sampai jenggotnya tebal. Walau khaffal ba'du wa kasufal ba'du falikulli hukmihi intamayyaza. Tapi kalau seandainya ada rambutnya sininya tipis, sininya tebal. Sininya tipis, sininya tebal, gimana hukumnya itu? Maka yang tebal cukup dibasuh luarnya, yang tipis luar dalam. Ya, masing-masing mengikuti hukumnya. Yang tipis harus kena luar dalam, yang tebal cukup bagian luar. Kan ada depannya sini doang tipis, terus sininya tebal. Nah yang tipis harus luar dalam, yang tebal bagian luar aja. Ya, itu falikulli. Falukuli ba'din hukmuhu intamayyaz. Ya kalau mau dibedain nanti tipis sendiri, tebal sendiri. Wa illa wajaba ghuslul jami'. Atau kalau tidak, daripada kita bingung mana yang tipis mau tebal, mendingan semuanya dibasuh supaya enggak sampai ada yang enggak kebasuh dari hukum yang wajib. Paham ya? Supaya selamat dari hukum tadi itu. Wa yajibu ghuslu kulli ma nabata fi haddil wajhi, dan juga wajib membasuh semua anggota wajah yang ada di batasan wajah, umpama ada benjolan-benjolan di wajah gitu.
apa namanya itu, wajah ada bendolan-bendolan. Kasil atin kalau bahasa Arab itu silah, benjolan-benjolan kayak apa tuh, kayak kutil apa apa tuh, bendol-bendol sini, apa daging lebih itu, bulat-bulat sini, bendol-bendol. Nah itu harus dibasuh semua tuh, yang ada di atas bagian wajah wajib dibasuh juga, karena itu masuk kategori apa, wajah kan, muwajaha. Karena setiap ngobrol kelihatan itu kan, kalau diajak ngobrol kelihatan nggak. Nah seperti apa namanya itu, yang hitam tuh bulat, tai lalat tapi gede, kan? Nah tai lalat kayak gudu yang kecil, gudunya gini. Ada di sini mau tai lalatnya, ya kan? Undol. Atau di hidung sini gede tai lalat. Itu harus dibasuh juga, harus kena, walaupun benjol, gini-giniin. Subhanallah. Karena itu apa? Termasuk mana batafi haddil wajhi, yang tumbuh di bagian batas wajah, maka dia wajib dibasuh tatkala wudu. Wa in kharajat an haddil wajhi, sekalipun ini panjang sampai sini, keluar dari batasan wajah gini, maka begini nairasi begini saya. Subhanallah. Jadi subhanallah. Tapi kan jarang ya. Orang ngomong hidungnya ini ada apa namanya, daging panjang, cuma segini tuh. Ngomong kayak ginian ini, panjang tuh segini. Harus diginiin. Untuknya subhanallah. Kalau seandainya ada gitu, umpama ada orang daging lebih, ya kan? Maka harus dibasuh walaupun keluar dari batas. Li khusulil muwajahati biha, karena apa? Dia terdapat terlihat di saat dia lagi ngobrol gini. Ya kan? Maka batasan wajah kan kena. Kecuali kalau numbuhnya di sini panjang, agak wajib. Kan bukan batasan wajah, ya kan? Atau numbuh di belakang sini, panjang sini, nggak usah dibasuh, nggak apa-apa, ya kan? Nah ini, wajuzin min sa'iril jawanibil mujawarati lil wajhi ihtiyaton, atau nih yang berada di pinggir-pinggir batasan wajah, kayak tadi nih Habib Agil mama sini ya, ini kan pinggir nggak kena, tapi biar ihtiyat supaya nggak sampai ada yang nggak kena, pinggir-pinggirnya dibasuh semua, dilatain, gitu. Khawatir yang kena batasan wajah satu rambut nggak kena, maka nggak sah wudunya. Paham? Ihtiyat. Dan itu kalau hukum mengatakan dia tahaqqaqa ta'mimul wajhi, supaya bisa dipastikan perataan pembasuhan di wajah rata semua kena. Jadi semua pinggir-pinggir mestinya nih, ini kan batasan sini nih sampai ke sini nih, ini nggak masuk aja sini, dari sini ke sini, nah, dari sini ke sini, ini kan nggak kena sininya. Nah itu diratai juga habis sini supaya jangan sampai ada yang nggak kena gitu. Paham ya? Diratai sini. Dilebihin sampai batasan kuping. Sebetulnya kuping belakang sini nggak kena, tapi kuping kita gini sampai ke kuping supaya lebih selamat. Namanya ihtiyat. Ihtiyat itu menjaga kehati-hatian. Namanya ihtiyat. Jangan sampai ada yang wajib yang nggak kebasuh walaupun sehelai rambut. Nggak boleh. Khawatir apa? Batal wudunya. Orang dulu ihtiyatnya sampai ke situ. Walaupun sudah kita rasa kena, sudah sah itu udah. Yang penting perasaan aja kan. Gak usah sampai dulu satu-satu. Gak usah. Gak usah perlu meliti sampai begitu. Yang penting udah kena, merasa air ngucur semua udah. Tapi berusaha kita gosok-gosok ini sampai merata. Paham ya? Ini baru pembahasan wajah dulu nih. Supaya kita gak sampai apa, batal dari wudu. Dan itu termasuk dalam kaidah usul fikih yang berbunyi fahuwa mimba bima la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi pembasuhan itu tidak mungkin bisa menjadi sempurna secara rata kecuali dengan meratakan semua pinggir-pinggirnya harus kena. Maka meratakan pinggir-pinggirnya itu jadi hukum wajib. Paham? Kayak gini nih air. Batasan tangan kan dari sini sampai sini. Tangannya kan? Ya kan ini wajibnya kan segini-segini doang kan? Wajibnya nih. Tapi bisa enggak inti wudu cuma dipasir segini? Sit. Bisa enggak? Hah? Ini wudunya orang gila nih. Masa ada wudu begitu-begitu? Ya kan? Seandainya wudu begitu-begitu doang itu, sebetulnya hukumnya sampai situ doang. Tapi tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin bisa pas sempurna, kadang kurang satu rambut aja batal.
Caranya gimana? Kita melebihi dari batasan wajib, dilebihi sedikit ini. Nah, baru sempurna. Nah, hukum melebihi dari batasan yang wajib untuk kesempurnaan, maka hukumnya itu jadi wajib. Paham? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Enggak sempurna pembasuhan ini kalau enggak dilebihi. Maka melebihinya tadi itu dihukumi sempurna karena untuk apa? Kesempurnaan pembasuhan. Paham enggak kira kayak gitu. Batasan kaki juga kan, mata kaki sampai sini kan? Ya kan? Bisa enggak dipasin? Enggak dong. Sampai penggaris. Harus gendong sih. Susah gitu. Ya kan kadang-kadang kurang satu rambut kurang. Nah, makanya dilebihin sampai segini. Nah, dilebihin sampai segini biar sempurna kena. Nah, hukum melebihi-lebih dari batasan dikit tadi itu wajib. Aurat laki-laki dari batasannya mana sampai mana? Pusar sama lutut. Lutut ke atas, pusar ke bawah, batasan laki-laki. Padahal lutut sama pusar itu bukan aurat. Paham? Aurat adalah sesuatu yang wajib apa ditutup, ya kan? Wajib kan? Itu bisa enggak? Ini mohon maaf ya. Kan lutut bukan aurat. Anak enggak tutup enggak dosa kan? Kalau itu batasin sampai segini pasin. Pasin sampai segini. Bisa enggak? Celana dipasin segini. Ih, pokoknya segitu. Nah, nanti itu jalan kebuka-kebuka kan? Nah, caranya enggak bakal bisa sempurna dipasin begitu kecuali dilebihin. Lebihin nutupin sampai lututnya. Nah, gara-gara menjadi sempurna yang nutupin, maka melebihkan batasan penutupan itu tadi lutut, jadi wajib lutut ditutup. Paham ya kira-kira ya? Pusar juga gitu. Berarti pasin pusar sekali bawah pasin, bisa enggak? Yang atasnya itu jalan sedikit kelihatan, tinggal bawahnya dia enggak sempurna, makanya harus ditutup pusarnya, maka menutup pusar jadinya wajib. Jadi sempurna gitu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, hadirin, masih sedikit ya sampai ke sini aja yang ketiga ya. Nah, sini dikatakan kata ulama bahwa wajibun wa man lahu wajhan. Nah, kalau ada orang punya dua wajah gimana? Kalau orang punya dua wajah, wajahnya dua. Ada kan lahir enggak normal tuh. Nah, lu, Pak, makanya dua nih wajahnya. Ada satu kepala tapi dua wajah. Ini mata, ini mata. Kudip-kudip gimana? Yo, gimana coba? Hukumnya wudunya gimana itu? Hah? Nah, kalau seandainya ada orang punya dua wajah, wajah bahos luhuma, dua-duanya wajib dibasuh kalau satu kepala. Jadi ini mata-mata, hidungnya dua, mulutnya dua gini. Wow, gimana? Ya gimana? Umpama ini ada dua wajah, maka wajah dua-duanya harus diusap. Kecuali auroksan, ya kan? Kalau dia punya dua kepala. Satu badan dua kepala. Kepalanya dua sini. Nah, waktu wudu cuman salah satu dari kepalanya aja yang wajib dibasuh. Wajahnya. Yang satu enggak dibasuh enggak apa-apa. Mama, besok kamu yang wudu ya saya sekarang. Asar dia bisa. Nih, gantian enggak apa-apa terserah. Yang penting kan kepalanya dua tapi wajahnya satu. Ya kan? Kalau badannya dua kepala dua ya dua-duanya. Ini kan gara-gara dia satu badan cuman ada dua kepala. Ya sudah, ya kan, dibasuh salah satu. Tapi kalau satu wajah satu kepala dua wajah, dua-duanya harus dibasuh. Ini kan belum nemu orang model begini ya enggak? Tapi kalau ada, hukum itu sudah disiapin sama Allah. Subhanallah ya, ulama-ulama bisa tahu tuh. Nah ini. Kafa mashu ahadihima, maka cukup membasuh salah satu dari dua kepala. Walau akhfala lum'atan fan ghasalat fi tathlithin kafa. Nah, kalau seandainya dia waktu membasuh gini, ingin membasuh satu basuhan ini, ada satu bagiannya enggak kebasuh di sini masih kering dikit. Ada sih. Ya kan? Diulang dua kali masih ada yang belum kena. Tiga kali belum kena. Bagaimana ini? Maka belum dihitung tuh tiga kali. Satu kali belum dihitung. Paham? Tiba-tiba dia basuhin ketiga kalinya, baru kena yang tadi itu yang kering, kena. Nah, basuhin ketiga itu dihitung basuhin pertama. Paham ya? Gitu. Jadi, mau ngucur sampai 1000 kali, tiba-tiba masih kering sini ya. Maka itu belum dihitung satu kali. Oh, 1000 ke satu baru kena. Nah, itu baru satu kali itu. Ya, tapi masa orang 1000 kali baru, ya kan?
mungkin ini apa manusia mukanya antik ya, ya kan, mukanya dari apa kok kagak nempel-nempel air ya kan, hah? Kayak daun talas ya kan. Nah kalau kayak gitu sih, nah itu beda itu nanti. Nah, ini hukumnya ini. Lakin la tuhsab apa saniatan. Jadi kayak gitu enggak bisa dihitung dua batusan kedua. Illa ba'da tamamil udwi, kecuali setelah disempurnakan seluruh anggota tadi itu dengan basuhannya. Wa fi tajdidin aw wudu'in ihtiyatin fala. Begitu juga tapi kalau wudunya apa mengulang itu lain lagi. Wudu mengulang itu sebenarnya sunnah. Anak tadi udah wudu sempurna cuma ngulang lagi. Satu kali dua kali enggak perlu. Enggak kena juga enggak apa-apa. Karena itu kan cuma mengulang. Yang penting kalau pertama kan sah udah. Paham ya? Hanya fala atau wudu ihtiyat. Tadi kayaknya tadi itu kenapa enggak ya? Ah, nah ulangin lagi dan rapiin. Nah, itu beda namanya. Itu ihtiyat. Walaysa naz'atan minal wajhi. Nah ini. Jadi batasan kepala kayak kemarin Habib Agil yang kita cerah. Dari sini nih kuping sampai ke batasan rambut yang tinggi nih ke sini saya. Ini namanya naz'atan. Naz'at itu yang ke sini nih. Ini kan di luar. Ini enggak dihitung kepala. Ya kan? Tapi kalau kita mau basuh biar ihtiyat boleh. Paham ya? Tapi dia tidak dihitung di batasan kepala. Wa maudhi'us shalah. Maudhi'us shalah itu ini botak-botak sebelah sini nih. Ke atas ini kan sudah nih. Ini maudhi'us shalah yang botak sininya ini. Nah, itu enggak dihitung. Enggak dihitung kepala. Tapi kalau mau dibasuh juga sunnah. Paham ya? Seperti Imam Malik semua kena basuh kepala. Subhanallah. Wa maudhi'ut tahdif, tahdifnya di sini. Dari sini ke sini tadi, ke sini yang tipis ini, apa di pelipis ini ke atas. Ini ke atas, kalau ke bawah ke kepala. Ini putarannya dari sini ke sini ke sini. Kalau muter kan gini wudu, ya kan? Nah, ini enggak termasuk batasan wajah. Enggak termasuk batasan wajah dia. Paham ya? Dia kuping. Tapi kalau kita mau harus sampai ke situ-situ sunnah. Paham ini? Al-watid namanya. Lakin yundabu ghuslu dzalik, akan tetapi disunahkan membasuh yang demikian itu. Wa kullu ma qila innahu minal wajhi, dan semua yang tidak dikatakan dia bagian wajah kita basuh seperti dua telinga, ya kan, terus bagian sini kita basuh sunnah semua. Paham ya? Kalau udunain seperti dua telinga wayusannu akhdul ma, disunahkan lagi mengambil air baru biadai dengan dua tangannya langsung di basuh bersamaan begini, ambil air. Kalau kuping itu enggak usah kanan dulu kiri enggak, karena dia satu wajah. Jadi mau barang itu dihitung sama. Udah ikut sunah. Itu lil atba. Sebenarnya enggak ada kan wajibnya basuh kuping, enggak ada kan? Tapi untuk mengikuti apa? Kepada hal yang wajib. Biar wajib dia itu ikut. Sunah mengikuti yang wajib basuhannya. Dapat pahala. Paham ya? Ini wajib tapi kita sampai ke kuping-kuping tetap ini tuh. Itu dapat pahala ikut yang wajib tadi. Jadi sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa yustahabbu tahlilul lihya al-kathati, dan disunnahkan membasuh sela-sela jenggot yang tebal dengan apa? Nih, min asabihi al-yumna. Jadi yang disunnahkan itu dengan jari-jari tangannya yang kanan. Di sini. Ya, sampai ke bawah-bawah. Ini air mau cucu, gini-giniin, itu sunnah, paham ya? Ini wa ghairuha mimma la yajibu ghuslu batinihi, dan semua yang tidak wajib dibasuh bagian dalamnya, kita basuh bagian luarnya, maka dihukumi sunnah di luar kepala. Wa qawluhu bima in jadid, jadi kita basuh itu dengan air yang baru ya, bukan air yang sudah dibasuh buat wajah, ngambil air baru, itu kesunahan. Itu semua bi asabihi al-yumna min aswala lil atba. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, insyaallah hadirin pada waktu yang akan datang kita sambung kepada fardunya wudu yang ketiga, yakni ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai kedua batas siku-siku. Insyaallah kita terangkan di waktu yang akan datang ya. Nah, mudah-mudahan hadirin sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa amalkan. Mudah-mudahan, mohon maaf ya, ada malam ini ada acara lagi, jadi kita dulukan nanti insyaallah yang lain lanjutkan sampai habis ya pembacaan Burdatul Madih. Mudah-mudahan niat kita semua hadir yang gaib diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa likunya salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Surah Al-Fatihah.